Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial sesuai judul di bawah, proses dan cara daftar akun YouTube sampai mendapatkan uang, teman-teman. Saya berbagikan ilmu ini untuk teman-teman para YouTuber pemula yang dimana masih mencari 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe untuk bagaimana menghasilkan pendapatan teman-teman semua. Oke, kali ini saya akan membuat tutorialnya, teman-teman ya. Ikuti terus video-video dari Alwilis karena akan saya membuat tutorial untuk kalian semua para YouTuber, teman-teman saya, YouTuber pemula dimanapun kalian berada. Jangan lupa kalian tetap semangat dan tetap optimis untuk mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Oke, saya langsung aja ya menuju ke tutorialnya, proses dan cara daftar akun YouTube sampai mendapatkan uang, teman-teman. Oke, teman-teman, pertama-tama itu teman-teman harus mempunyai email ya, teman-teman. Teman-teman harus mempunyai email. Teman-teman harus mempunyai email terlebih dahulu. Setelah teman-teman mempunyai email, tetapi jangan sampai teman-teman melupakan paspor email teman-teman semua ya. Setelah teman-teman sudah mempunyai email, terus teman-teman masuk ke akun YouTube teman-teman. Artinya kalian harus masuk di aplikasi YouTube. Kalau teman-teman sudah mempunyai email, itu berarti tandanya teman-teman sudah mempunyai akun YouTube ya, teman-teman. Sudah mempunyai akun YouTube. Setelah teman-teman telah mempunyai akun YouTube, kemudian teman-teman harus mengupload video, teman-teman. Teman-teman harus mengupload video. Videonya itu bersifat publik ya, jangan bersifat pribadi. Karena kenapa publik? Supaya orang yang dari luar pun dapat menonton video teman-teman. Karena itu teman-teman harus mengupload video minimal 1 minggu itu 2 video ya, untuk bagaimana teman-teman harus mencari 1.000 subscribe dan 4.000 waktu tonton publik ya, teman-teman. 4.000 waktu tonton publik, artinya 4.000 jam tayang ya. Setelah teman-teman sudah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang, terus teman-teman harus mengajukan untuk YouTube agar bisa dimonetisasi. Teman-teman harus ajukan monetisasi kepada YouTube supaya YouTube dapat melihat video dan channel teman-teman bahwa channel teman-teman itu sudah mencapai 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman harus mengupload video itu video teman-teman sendiri, jangan video orang lain. Teman-teman punya video yang original, harus ori ya teman-teman, harus original, jangan sampai mengambil video orang lain teman-teman. Setelah teman-teman sudah ajukan monetisasi dan kemudian sudah diterima oleh YouTube, diterima oleh YouTube itu nanti dikirim email kepada teman-teman. Setelah dikirim email dan kemudian teman-teman sudah mendapatkan iklan di video teman-teman. Untuk itu, setelah mendapatkan video, kemudian teman-teman harus masuk ke Google AdSense teman-teman. Google AdSense ini yang teman-teman akan mendapatkan iklan dari sini di video teman-teman itu sendiri ya. Setelah teman-teman sudah mendapatkan iklan di video teman-teman,
Terus kemudian teman-teman harus verifikasi alamat teman-teman di akun Google Access teman-teman semua. Setelah teman-teman sudah verifikasi itu, nanti mendapatkan email lagi dari Google Access ataupun YouTube itu sendiri ya teman-teman. Setelah teman-teman mendapatkan email, langsung teman-teman verifikasi alamat untuk bagaimana teman-teman akan dikirimkan PIN di kantor pos terdekat teman-teman. Kantor pos terdekat. Kantor pos ini artinya teman-teman harus verifikasi alamat sesuai dengan kantor pos teman-teman, kantor pos terdekat teman-teman semua, agar jangan sampai surat cinta dari Google Access itu tidak sampai di tangan teman-teman itu sendiri. Setelah teman-teman sudah mendapatkan PIN yang dikirim oleh Google Access, maka teman-teman harus masukkan PIN. Ada 6 digit di situ ya. Ada 6 digit. Teman-teman harus masukkan di situ. Setelah dimasukkan PIN-nya, maka kemudian teman-teman akan cairkan uang di bank teman-teman, di ATM teman-teman itu sendiri ya. Tetapi sebelum itu teman-teman harus mengumpulkan dulu 10 US dollar. Untuk bagaimana teman-teman harus dapat mencairkan uang teman-teman itu sendiri. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya, proses dan cara daftar akun YouTube sampai mendapatkan uang. Ini saya membuat bagangnya supaya teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Ada mungkin pertanyaan dari teman-teman YouTuber pemula, saya persilakan kalian bertanya di kolom komentar. Mungkin ada yang kurang memahami, boleh komen ya di kolom komentar Iya teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kalian YouTuber-YouTuber pemula. Semoga kalian tetap semangat dan tetap optimis untuk mencari subscriber dan 4000 yang tayang, supaya teman-teman semua tetap optimis. Itu perlu ya, optimis dalam hal membuat video, editing video dan recorder dan lain-lain sebagainya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat ya. Pertama-tama harus sehat. Kalau tidak sehat, bagaimana mau membuat video teman-teman? Oke, ada pertanyaan dari teman-teman semua, saya persilakan dengan hormat. Oke, sampai ketemu lagi dengan tutorial atau video reaction saya. Karena kenapa? Sekedar informasi saja untuk teman-teman bahwa channel Alwilis ini adalah channel membuat konten-konten reaction. Tapi kenapa saya membuat tutorial? Karena saya sangat sayang dengan teman-teman YouTuber pemula yang berjuang mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Jadi saya membagikan tutorial dan ilmu ini karena sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman. Maka dari itu saya membuat bagan. Bagan biar teman-teman dapat mudah memahaminya. Oke, saya Alwilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak kos.